hari keempat ini gue bakal jalan ke Orchard. Nah, kita lihat ada sesuatu yang di belakang kita, Fit. Nah, ini ada teman kita tahu-tahu ngebuntutin dari belakang. Ada sesuatu di belakang. Soalnya tadi barusan ada yang nepok tas gua. Welcome to Orchard. Chelsea roasted raw and sausage. Setelah makan, sekarang gue lagi antri buat beli sing putang yang di Singapura. Ini kalau antrian di sini kayaknya nggak serame yang di Lippo Mallpuri Jakarta Barat deh ini. Ini masih mending antriannya di sini. Brown sugar boba milk, two. Both of them less ice. Yeah. Thank you. Kita sudah sampai di Merlion Parknya. Nah, di seberang sana ada patung singa. Nah, ini nasi Hainam yang di Geylang ya nih.
Harganya $3.5. Ini porsinya kayaknya sih lumayan ya, lumayan banyak tapi nggak sedikit, nggak banyak juga lah, tapi ini pas lah seharusnya. Sehabis nasi Hainam, sekarang makan chicken biryani. Gue udah selesai makan ya. Ini tadi makan 2 ronde. Tapi tadi makannya lumayan enak sih, gue suka. Lumayan recommended lah. Waktunya jalan pulang ke hotel. Dan persiapan buat besok ke Universal Studio. Hari 5 di Singapura, gue bakalan pergi ke ini salah satu tempat yang lumayan terkenal banget, tapi kayaknya bukan lumayan lagi, tapi emang udah terkenal banget, yaitu Universal Studio Singapura. Weh, iya, belok kanan. Gue beli tiketnya ini buat masuk ke Sentosanya ya. Ya, kita tap di sini nih. Oke. Glenn, yuk. Kita udah sampai. Oke, kita telah sampai. Ya, sudah masuk ke bagian dalamnya Universal Studio. Nah, mari kita jelajahin tempat ini deh. Kita ada apa aja, soalnya gue juga baru benar-benar pertama kali kesini. Wajib itu kalian mainkan nih kalau berkunjung ke Universal Studio. Panjang juga ya ini jalannya dong buat masuk ke dalam wahananya. Ini karena nggak boleh rekaman, jadi ya ntar kita sampai ketemu pada saat sudah selesai. Ya, kalian gimana rasanya naik Transformer Ride tadi? Oh, keren banget! Hati-hati ya, hati-hati. Ya, jangan. Ya. Abis nyobain wahana Arum Jeram, ini sekarang baju gua
udah basah banget ya, ini celana gua sama sepatu gua juga basah. Kenapa lu mau naik ini komedi putar? Siap. Sekarang udah malam, gue udah ganti baju ya dari yang tadi, soalnya udah basah banget. Udah ya nyobain semua wahananya ya di situ. Dan yang paling favorit itu tuh memang Transformer sama The Mummy lah itu. Hello Kitty. Ya, waktunya buat pulang. Mungkin next time kalau ada kesempatan gue pengen kesini lagi sih. Yaudah, dadah ya. Thank you, dadah. Habis dari Universal Studio, lanjut jalan-jalan ke Vivo City. Tadi pagi sama siang gue gak makan ya, gara-gara lagi gak mood juga. Nah hari ini malam di Vivo City gue makan beef noodle. Ya ntar gue zoom dulu. Terakhir di Singapura, gue mau jalan-jalan ke Bugis dulu buat beli oleh-oleh. $10. Oh, ini 4 set nih. Kita beli 4 set 1 2 3 4 ini 10. Oh, ya udah. Ini aku bakalan beli yang ini. Thank you. I saw already, I didn't want that. Okay, yuk. Ini semua hampir semuanya harganya $1 ya. Yang ini. Oh, ini enak. Oh, ya udah. Ini ada berapa nih? 1 2 oh 8. 8 ya. Ya udah, 2. Ini almond bukan? Oh, almond mah iya, papa aku suka. Papa satu. Ya. White coffee ya. 2 IP. Ini udah. Saatnya check out. Jadwal ke Jakartanya jam 16 itu 16.10 ya di sini ya. Kita naiknya, nah ini dia SQ962. Dia sambil nunggu apa pesawatnya datang ya. Ini jadwal gue sih jam 4 ya, jam 4 sore. Ini gue lagi jalan-jalan ke daerah Jewel. Nah di situ biasanya ada
satu pemandangan yang cukup bagus lah. Oh, ini ada Snorlax nih. Ini dia Irvin's. Gua bakal beli ini. Ah, beli enggak ya? Oke. Okay. Selesai. Thank you. Udah selesai makan sama beli Irvin. Ya, saatnya terbang kembali ke Indonesia. Thank you.